Timnas Indonesia U22 juara Piala AFF 2019, Indra Syafri cetak rekor 26 Februari 2019 pukul 20.34 menit. Timnas Indonesia U22 Piala AFF U22 2019, Timnas Thailand U22, Timnas Indonesia U22 akhirnya sukses menjadi juara Piala AFF 2019. Keberhasilan ini didapatkan setelah Indonesia kalahkan Thailand 2-1 di laga final yang berlangsung di Kamboja, Selasa, 26 Februari 2019. Dua gol dari Sunny Rizky dan Onfaldo Hai cukup untuk melengkapi sukses Indonesia di kejuaraan kelompok umur. Sebelum Timnas Indonesia U22, Indonesia juga sebelumnya pernah juara di kelompok umur U16 dan U19. Kesuksesan Timnas Indonesia U22 juga menjadi torehan rekor tersendiri buat Indra Syafri. Sang pelatih Garuda Muda ini menjadi pelatih terbanyak yang sukses juara bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya, Indra Syafri sukses bersama Timnas Indonesia U19. Saat itu, Timnas Indonesia U19 jadi juara Piala AFF 2013 dan melambungkan beberapa nama seperti Evan Dimas.